Kembali lagi di kanal YouTube Om Nombak 9 Polri, channel yang sangat sederhana. Nah teman-teman, kali ini saya kembali kedatangan paket. Nah ini sepatu, isinya sepatu. Saya pesan di Shopee. Mana ya? Ya, di tanggal 2 Desember kemarin saya pesan sepatu buat Rambo dan tiba tanggal 12 Desember. Ini barangnya dari Cina teman-teman. Saya nanti saya pakaikan ke Rambo dan kita coba cek tes jalan dia, apakah dia suka dengan sepatu ini atau tidak, karena ini sangat penting teman-teman untuk melindungi kaki karena ini kan musim hujan. Jadi kita coba tes sepatu ini dan ini bisa jadi referensi teman-teman semua yang ingin punya sepatu atau mau beli sepatu buat anak bulu kesayangannya. Nanti mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Guys, ini barangnya kita coba buka ya. Kita coba buka. Ini packingannya ya bagus lah. Barang spesial buat Rambo. Kita coba buka seperti apa isinya. Saya penasaran. Karena di deskripsinya itu juga bahannya katanya bahannya sangat bagus dan efektif untuk melindungi kaki dan kesehatan kita. Jadi buka ya. Wah, seperti ini. Jadi empat biji. Kaki depan dan kaki belakang. Ini dia warnanya teman-teman. Ini mereknya apa nih? True Love. Warna orange. Ah, kenapa saya ambil warna orange? Karena kita kan Rambo itu kan anjing Share and Rescue, jadi ya identik dengan warna orange, makanya saya pilih warna orange. Jadi nanti teman-teman kalau mau beli silakan pilih yang maunya warna apa. Ada warna hitam, warna kuning, warna biru, dan ada yang warna orange. Jadi saya lebih pilih yang warna orange. Nah, jadi bahannya ini kayaknya ini bahannya lembut teman-teman, yang ini lembut. Jadi saya rasa kalau untuk kaki telapak kaki anjing kita itu pasti ini bagus, empuk. Nah ini dari karet, ini keras. Jadi kalau kita kasih pakai ini, dia jalan di aspal panas atau tembok yang panas, pasti saya rasa bisa mengamankan kakinya dari triknya ini aspal atau batu. Dan alas ini juga bisa melindungi kaki dan anjing kita dari benda-benda tajam, seperti mungkin ada batu yang tajam, ada potongan besi, pecahan beling. Nah ini bisa melindungi tapak kakinya. Pengalaman kemarin waktu pelacakan di Kabupaten Luwu Utara di Masamba yang banjir bandang kemarin, kakinya Rambo itu sempat luka. Jadi ya, saya selalu pesan teman-teman juga di Instagram untuk bisa, kalau bisa coba dibeliin sepatu buat Rambo. Sekarang mumpung ada promo di Lazada di Shopee, jadi ya saya belilah untuk Rambo. Jadi mereknya True Love. Nanti saya tunjukin ya caranya bagaimana supaya kakinya itu pas, cara ngukur kakinya supaya bisa pas dipakai nanti. Jadi kalau kita mau tuket teman-teman jauh di Cina, jadi ya kita benar-benar harus teliti untuk mengukur kakinya. Oke, mungkin sampai di sini, nanti kita praktekkan. Saya pakaikan ke tes ke Rambo, kita coba ke kaki Rambo apakah cocok. Saksikan terus video ini.
Nah guys, jadi teman-teman yang pingin atau yang mau beli, nanti di kolom komentar atau kolom deskripsi akan saya sertakan link pembeliannya. Dari segi kualitas saya bisa nilai ini ya lumayan lah, karena produknya belum pernah saya gunakan sama sekali. Jadi nanti mungkin akan saya review apabila Rambo gunakan perkembangannya seperti apa untuk teman-teman semua. Nah guys, jadi ini caranya agar sepatunya nanti tidak salah beli. Kita ukur dari pinggir ke pinggir, jadi tidak seperti kita ada jenjang kaki yang panjang. Jadi untuk anjing kita cukup mengukurnya dari pinggir ke pinggir seperti ini. Nah, dan hasilnya kita bisa nanti lihat ukuran berapa yang cocok pada anjing kita. Nah, kita ukur pakai mistar dan kelihatan di situ 5 cm berarti nomor 5. Jadi karena kemarin cuaca hujan terus, jadi kita belum sempat pasang. Ya, sekarang kita baru mau pasang, teman-teman. Kita coba ke Rambo. Mudah-mudahan dia suka dan cocok. Ke sini, Rambo. Sit. Iya. Pakai dulu sepatu. Jadi ini ukurannya nomor 5. Ukuran nomor 5, rasa-rasa ya sudah mentok. Kita rasa mentok dan kita ini harus kencang kayaknya, biar tidak mudah lepas. Nah, satu lagi. Jadi tidak ada beda untuk depan sama belakang, ukurannya sama semua ya. Ukuran depan belakang sama semua. Ini sudah mentok. Kaki belakang lagi. Nanti aja. Takutnya dia tidak rasa nyaman. Kaki belakang. Berdiri Rambo, berdiri. Ayo berdiri. Kaki belakang. Dari sini. Nah. Ayo. Oke. Lagi dari sana. Dari sini. Ya. Yo, biar kelihatan. Nah, sudah terpasang.
Kita coba ajak jalan. Tekan trigger ini biar tahan. Trigger bawah ya, tekan biar dia fokus ke depan. Kita coba ajak jalan, guys. Apakah dia bisa jalannya sempurna atau error? Eh, sini. Rambo. Rambo. Eh, Rambo. Ya, pipis. Ya, sini Rambo, sini. Rambo, kam. Rambo, kam. Kam. Iya, keren. Keren. Iya. Ya, mungkin memang dia harus dibiasakan dulu, teman-teman, karena ini kan pertama dia pakai, jadi mungkin nanti kita harus sering biasakan pakai sepatu supaya dia tidak merasa risih atau terganggu, karena mungkin ya namanya juga orang kampung baru masuk kota pakai sepatu, jadi dia merasa aneh. Sampai sini dulu, terima kasih ya sudah nonton video ini. Apabila teman-teman suka, silakan like. Bila tidak suka, silakan tekan dislike. Dan remeh.